Momen wanita peluk anak dari balik jeruji besi tengah viral di media sosial. Sosok wanita itu adalah Gustina Salim Rambe atau dikenal Tina Rambe. Tina ditahan karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit. Sembari menahan tangis, Tina berusaha tegar dan menghibur buah hatinya itu. Sebelumnya, Tina ditangkap bersama 3 mahasiswa dan 2 masyarakat lainnya saat aksi demo menolak pengoperasian PKS PT Pulau Padang Sawit Permai pada Senin 20 Mei 2024. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejak penangkapan hingga kini, Tina Rambe tak kunjung dibebaskan. Sementara 3 mahasiswa dan 2 warga yang sempat ditahan telah ditangguhkan penahanannya pada 22 Mei 2024. Kendati demikian, baru-baru ini Tina Rambe melakukan pra peradilan melalui kuasa hukumnya. Hingga kini, perkara itu belum ada putusan atas pra peradilan Tina Rambe. Alkohol, kalau tinggal di mana aja.